98. Baik Bapak Ibu, teman-teman kami hormati, tentu jalan licin bersama kepanitiaan sebagai tembang pembuka di malam hari ini. Dan nampaknya kami lihat keluarga besar akan singgah sana kebahagiaan di malam hari ini. Oleh karena itu kepada Ultra 98 kiranya instrumen dan kepada Bapak Ibu tamu undangannya kami hormati, mohon kiranya untuk menjadi sejenak. Kita fokuskan pandangan ke pintu utama. Kita saksikan tentunya langkah dan tangan daripada pengantin bersama keluarga besar. Kepada Ultra 98 kami persilakan.
Baik Bapak Ibu, mohon kiranya untuk berdiri sejenak. Telah menapakkan kaki, mengayunkan tangan. Keluarga besar, kemudian dalam rangka hitanan dan ulang tahun, Raisa Dira merupakan putra ke-12, kemudian Rapi Dwi Dira ke-8, kemudian merupakan putra Bapak Rosidi dan Ibu Ferawati, kemudian Ragil yang ke-7, putra Bapak Freddy dan Ibu Endang. Udah merupakan dua-dua merupakan cucu-cucu daripada itu kan kami Surairo dan ajudan kami Nelly. Mudah-mudahan anak yang dihitankan cepat sembuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, dan anak yang diulang tahunkan mudah-mudahan dengan bertumbuh kembang besar menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan nantinya tercapai apa yang ia cita-citakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Nampaknya telah duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tamu kami hormati, tentunya keluarga besar telah berada sangat-sangat kebahagiaan di malam hari ini. Tentunya hiburan kembali kami lanjutkan masih bersama Ultra 98. Juga nampak telah hadir rekan kerja kami, Bung Hendar. Kami persilakan tentunya satu tembang bersama Ultra 98. Baik Bapak Ibu, tamu yang berbahagia, tentunya kecuan semua datang pada kecamatan Moralekitan, yaitu Pak Beno. Lah hadir absen pertama merupakan ahli rumah pada malam hari ini, dan tentunya masih bersama Ultra 98 kali ini mewakili kepanitiaan. Kami persilakan yaitu mantan pacar, kami persilakan Umi Dapat Dapi. Thank you.
Baik Bapak Ibu teman berbahagia, tentunya cuma kamu masih bersama kepanitiaan pada malam hari ini, tentunya terakhir absen pada malam hari ini. Nampaknya semata telah hadir Sungai Pinang. Nah, tentunya kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan untuk menempati tempat dulu yang telah kami sediakan. Tentunya masih bersama panitia kembali bersama Bung Yansa. Tengok nggak tegal kan nyanyi, kalau Ibu ke sana nyanyi boleh kan? Ibu, aduh ada Bu? Dak. Hah? Ayo ge marah boleh, endar baca kita dak. Cuma agak beranjut. Baik Bapak Ibu hadirin, selamat malam, selamat datang, tentu selamat bergabung di Kelurahan Muara Lakitan. Telah hadir senior-seniorku pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang. Sembari isat all menuntut nuansa dulu untuk ingat-ingat tembang yang akan dilantunkan bersama Ultra Malam Kak yang tepat eh. Jadi kami silakan buat istirahat sejenak. Kami akan menghibur dan menyapa kebersamaan bersama para undangan. Tentunya tetap bersama Ultra 98 yang keempat panggung berturut-turut di Musirawas. Wanita sekarang dalam perjuangan menyaingi pria di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sudah sampai pemerintahan. Peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Dan pria takkan pernah sama, secara kodrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pemikiran. Tugasmu utama,
apapun dirimu, engkau adalah ibu rumah tangga. Tentunya lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah mereka. Berbeda fungsinya, tuannya, badannya, tuan kira mengatur pembinaannya. Karena peranan wanita memang perlu di pembangunan. Demikian tentunya Bapak Ibu, tiga buah lagu persembahan mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini. Tentunya kembali kami sapa kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan selamat malam, selamat datang telah hadir pada malam hari ini senior panggungku Koyong Sapar dan juga presenter kondang di Marga Baru yaitu Saudara Juni Wiryansah beserta rombongan dan tentunya juga tamu-tamu yang lain yang baru saja bergabung khususnya di Kelurahan Boragitan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya selanjutnya akan kami sapa kebersamaan bersama para undangan tentunya dengan Ultra 98 yang akan dipandu oleh presenter kami Bung Heru. Padanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, teman kami hormati, demikian tadi tentunya penampilan dari Bima Sepe ini mewakili tamu-tamu atau pemain pancang pada malam hari ini. Berikut langsung saja kami tampilkan tamu kami yang datangnya dari Pelita Jaya. Kami persilakan perwakilan dari Pelita Jaya dan persiapan nanti Ayunda kami Neni Bambang dari RT 10 Kelurahan Muara Lakitan. Kami persilakan Pelita Jaya.
bahasa Egina.
musik. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tamu kami dari Desa Pramboli 1. Kami ucapkan terima kasih. Berikut langsung saja kami tampilkan itu adik kami Sapa dari Kota Lubuk Linggau. Kami persilakan. Yeah.
khusus ibu-ibu eh. Karena bapak-bapak joget bawah ya. Terima kasih.
kasih kembali. Tetap masih di panggung. Jadi satu kebersamaan dalam tiga lagu. Mane tadi kak dari Marga Baru lah siap. Oke, lagu apa yuk? Go lagi.
Okay.